Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau ngelanjutin unboxing lagi yang banyak ini. Oke, langsung aja karena di belakang aku ini, di samping aku ini udah sampah semua. Dan ini hasil unboxing aku di sebelah sini. Dan kalian tahu, ini masih ada satu keranjang buah kayak gini dan satu keranjang baju besar kayak gini. Aduh, masih dua keranjang dong. Tapi aku bakalan abisin dua keranjang di video ini dengan cepat. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja yang pertama. Aku buka yang ini. Tuh, perasaan aku tuh udah tak gunting-guntingin deh biar cepet gitu ya unbox. Sabar, oke. Nah, jadi ini udah aku buka. Tada. Di dalamnya masih ada plastik kresek hitam. Wah, ternyata adalah cemilan kerupuk kulit. Next, ini aku ambil dari keranjang kanan, keranjang kiri, yang mana aja ya, random aja. Aku dapat kaos kaki. Terus aku dapat kaos kaki lagi. Next, ini udah aku guntingin ujung-ujungnya kayak gini biar aku guntingin ujung-ujungnya biar langsung tarik-tarik itu barangnya. Next, aku dapat apa ini ya? Oh, ternyata aku dapat coklat tapi udah gepeng dong. Ya, alhamdulillah aja lah ya. Next lagi. Wow. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu. Aku dapat ini. Apa sih kepalanya tripod itu? Apa sih holder? Oh ya, apa sih? Pokoknya yang buat dudukan HP gini loh. Dan yang paling aku tunggu-tunggu adalah, tada! Ini apa sih namanya? Buat wallpaper kita gitu. Ini panjang banget, 150 cm kali 200, dan ini aku dapat harga 99. Ya, jadi ini tinggal dilebarin terus buat kita bikin video gitu. Buat YouTuber pemula ini kepake banget. Ini bisa dibesarin lagi ya, tuh karena ini lipet-lipet-lipet. Pemager gitu kalau mau kebuka. Di sini takut kelamaan videonya. Next lagi, aku dapat. Wow, ternyata aku dapat jam tangan. Mau dilihat? Boleh. Ini nyala gak sih? Tuh nyala ya, tuh nyala. Lumayan banget untuk bagi-bagi ke keponakan, untuk giveaway untuk kalian semua. Kalau beli harga normal mahal, beli harga normal lumayan juga ya harganya, walaupun berapa puluh ribu, misalnya 20 ribuan gitu kan lumayan, karena aku dapatnya cuma 99 aja. Next, aku dapat kaos kaki lagi. Next lagi. Jatuh ke keranjang. Oke, next, aku dapat kaos kaki lagi. Next lagi, aku dapat. Wah, tatakan bawahnya gelas gitu loh. Jadi gelasnya taruh di sini. Lucu ya, Hello Kitty. Next, aku dapat. Lampu bohlam, lucu banget, warna orange. Aku belum punya. Buat hiasan aja ya kalau kayak gitu. Ini apa ya? Tuh, aku tuh kadang udah digunting juga ya, masih tetap susah. Wow, ternyata ini gantungan hijab, gengs. Lumayan karena hijab aku tuh numpuk. Ini apa ya? Aku belum gunting. Oh, ini udah aku gunting. Oh, ternyata aku dapat masker. Masker muka gitu dari Madam G. Dan ini aku dapat. Aku dapat ini 9 lagi. Tada! Ini kalau beli di warung harganya 2000-an. Aku dapat lumayan kan ya. Next, aku dapat. Aku dapat senter. Tada! Ih, bagus banget ya. Bagus banget senternya Surya, merek Surya itu. Kalau yang merek Surya itu bagus ya.
bagus banget karena aku udah pakai pengguna merek Surya juga, dan ada garansinya dong, kartu garansi tuh. Udah 99 dikasih garansinya lagi. Wow, bagus banget. Nyala ya. Udah, apa tuh? Sedang, ini paling terang. Lumayan banget nih kalau buat mati lampu, kepake banget. Next. Oh, ini bros yang jatuh tadi. Bagus ya. Aku dapat 99 juga ini. Buat di sini tuh loh. Ntar aku cobain. Ini di sini aja deh aku mah. Aku enggak terlalu suka yang dan apa sih? Pakai-pakai aksesoris kayak gitu sekarang. Ih, manis banget. Salfok. Oke, next. Jangan salfok karena ini barangnya banyak banget, kita harus buru-buru. Karena banyak banget yang nge-DM aku. Sebenarnya aku tuh kayak pengen sebagian aja gitu loh di unboxinginnya, tapi banyak banget yang nge-DM, "Kak, unboxing dong, Kak, yang barang-barangnya dapat promo." Gitu. Jadi aku, "Oh iya, ya udah deh, banyak yang pengen lihat." X-nya aku dapat ini. Mainan bola kayak gini. Apa namanya, enggak tahu. Next, aku dapat, aduh. Perasaan aku tuh udah unbox, udah gunting ya. Udahlah, gunting lagi. Oh iya, BTW, kalian tahu enggak sih cara najemin gunting? Karena gunting aku tuh kebanyakan unboxing jadi enggak tumpul gitu loh. Terus mau ditajeminnya bingung, gak ngerti harusnya kayak gimana najeminnya. Ya, ini lampu. Lampu lagi 3 watt. Dari merek Twin Dog. Gak tahu deh terang atau enggak. Oke, next. Tip X-nya lucu banget. Aku dapat. Wangi banget. Ini apa sih namanya yang buat lilin itu, parfum lilin itu loh. Kan ada lilin yang berparfum itu yang wangi itu. Nah, ini cairannya. Wangi banget, wangi banget, seger. Terus aku dapat ukuran kayak gini. Portable, ukuran portable. Jadi ininya kalau mau stop dilepas, kalau mau ditarik ininya dipencet. Stop. Masuk. Dipencet lagi gitu kalau mau masuk. Diskon terus di unboxing. Pisau potong kue kayak gini, dan juga balon angka 3. 99 semua ya. Ini balonnya angka 3, ini tinggal ditiup aja. Karena bentar lagi anak aku itu ulang tahun di bulan Juli, dan aku dapat balon angka 3 kebetulan. Oke, next. Next lagi sampai habis nextnya. Banget nih, bukain banyak banget kayak gini. Nih, tada, aku dapat masker muka lagi, tadi dari Madam G dan ini dari Hana Sui. Isinya pin bunga kayak gini. Ini bisa buat hadiah giveaway juga, mungkin bonus hadiah giveaway gitu. Next lagi. Wow, lucu banget nih, bros. Dapet lagi. Sekarang nextnya. Wow, loh, kok aku dapet 2 ya? Perasaan. Padahal satu akun tuh 1 ya, tapi aku dikiriminnya 2 dong. Terima kasih atas orderannya, katanya tuh. Ada di sini. Warnanya aku suka banget, lagi biru dan pink. Pakai ya, terus aku ini dapat 99, jadi lampu tidur kayak gini, lampu kamar untuk tidur. Terus ini fungsinya kayak di, kalau kalian pernah makan di kayak KFC ataupun Labaik ataupun pokoknya tempat-tempat makan, ada di pas pintu masuknya gitu.
ada kayak gini untuk nangkepin nyamuk atau laler gitu. Dan ini lampunya nyala. Makasih. Ini suami aku ya beli ini, yang aku pakai sekarang itu harganya 22.000 atau 24.000 gitu. Dan ini aku cuma dapat harga 99 dong. Oke, next. Dan aku dapatnya 2. Yang satu masih di jalan, tapi aku udah unboxingin yang ini. Oke, ini masih segini dan habis yang ini. Jadi aku masih ada satu keranjang besar ini. Gimana menurut kalian, lanjut atau gimana nih? Oke, kayaknya ini aku gimana ya? Aku bingung dilanjutin atau enggak, karena masih banyak banget. Mungkin buka yang satu ini dulu ya, yang segini dulu. Oke, ini aku dapat kaos kaki lagi. Next, aku dapat tempat tisu Raspur gitu, LOL, lumayan. Ini kalau bisa sih aku bikin jadi satu video aja deh, biar nggak banyak video. Next, aku dapat makanan 9 lagi, makaroni. Next, aku dapat baterai jam, kepake banget ya. Momogi. Next, ini apa ya? Kayak gini. Tali karet, nggak tahu ini buat apa, suami aku nih yang nyari. 99. Baterai lagi. Rasanya aku nggak beli deh, kayaknya suami aku deh itu yang masukin keranjang. Next, wah. Jam. Next lagi. Ini yang kayak gini-gini nih pasti suami aku deh. Label baju gitu loh, kalau kalian beli baju cowok kan yang berkerah atau apa itu ada di sini, itu label apa gitu atau di sini gitu, ya itu. Ada cemilan lagi. Next. Dapat jam lagi. Next, pokoknya tenang aja buat kalian giveaway barang-barang banyak kayak gini nggak mungkin aku pakai sendiri. Baterai jam lagi, kayaknya suami aku deh beli baterai jam. Next, ternyata maka apa sih namanya, kayak rambut nenek gitu, cemilan. Next lagi. Ternyata fondant sirup buat kalau kalian beli atau bikin waffle gitu, ini buat di atasnya. Next. Prakarya. Jam lagi. Ini nyala ya. Oh iya, yang lainnya lupa aku tes, tapi yang pasti nyala sih. Piring. Spons cuci piring. Barang penting nggak penting gitu ya, tapi penting dipakai. Anak aku. Next, ini udah habis. Rizo buat ini ada sampo dan pelembabnya gitu. Oke, tinggal satu keranjang. Kita habisin aja ya, walaupun durasinya banyak, biarin aja deh. Yang penting aku udah bikin ya tutorialnya, apa tuh, unboxing promonya. Jangan lupa buat kalian yang dapat juga komen. Oke, kayaknya durasinya udah kepanjangan, gak mungkin aku lanjut lagi karena durasinya udah kelamaan. Aku skip dan next video lagi ya, karena masih ada satu keranjang dan ini udah penuh yang udah di unboxingin.
aku lanjut lagi ke keranjang berikutnya di video berikutnya. Stay tune. Makasih buat yang udah nonton. Nonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.